Hai, saya Nurul. Hari ini saya akan explain tentang teori sistem dinamik badan kita dan apa kaitannya dengan keseimbangan badan. Okey, keseimbangan badan ni adalah bahagian penting dalam pergerakan kita seharian. Macam kalau kanak-kanak kan contohnya, dia orang kena ada keupayaan atau kemampuan untuk berdiri dengan stabil, untuk pakai seluar, pakai baju ataupun bermain. Okey, dan juga diorang juga perlukan postur badan yang seimbang masa dalam keadaan duduk supaya dapat makan ataupun menulis dengan baiklah. Maksudnya keseimbangan badan ni bukan saja diperlukan sewaktu berlari dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan duduk pun kita kena seimbanglah. Okey. Okey, keseimbangan badan ni melibatkan interaksi di antara beberapa sistem dalam badan kita, which is sensory, neuromuscular, skeletal, cognition and environment. Okay, so kalau kita tengok slide dekat sini, topiknya adalah sensory organization and control of balance atau posture. Nanti kita akan discuss macam mana organization of sensory ni, yang saya akan terangkan nanti apa type of sensory dia, and then dia punya relation dengan kawalan keseimbangan badan kita ataupun posture kita lah semasa kita berdiri ataupun semasa kita duduk. Okay, next. Okay, sebelum saya masuk kepada tajuk vestibular ni, saya akan explain sikit pasal balance lah. So, untuk seimbangkan badan, kita mestilah boleh detect kan sama ada keseimbangan badan kita ni terganggu atau ada perubahan tak pada kestabilan badan kita. So, untuk detect perubahan-perubahan ni, sistem vestibular, and this saya akan explain nanti, proprioceptive and visual akan bekerjasama untuk provide information kepada kita punya brain. Yang seterusnya otak kita akan proses maklumat tu dan terhasillah pergerakan yang sepatutnya lah. So sensory organization, macam mana dia organize this types of sensory and then hantar maklumat, dan macam mana kita punya body akan encounter lah apa yang jadi dengan kita punya balance. Okay. Okay, so vestibular system ni salah satu sistem yang memang sangat penting lah untuk berkaitan dengan kes punya balance. Okay, so vestibular system ni adalah sistem yang akan sediakan maklumat, dia kan provide information pasal kedudukan badan kita, kepala kita dan pergerakan kepala. Okay, so sistem ni digunakan untuk faham di mana kedudukan kepala dan badan in space. Maksudnya di mana kita berada sekarang lah. Okay. Sistem vestibular ni lah yang akan provide input-input penting berkenaan kita punya kedudukan kepala, body orientation, maksudnya posisi badan kita, tangan, kaki, dekat mana kita nak pijak, macam mana nak balance dan sebagainya lah. Okay, masih lagi dalam vestibular system, otolith and semicircular canals ni adalah sensory receptor punya input yang akan detect pelbagai isu yang related dengan balance lah. Kalau otolith ni, kita panggil dia sebagai satu set penerima input sensory yang dalam kawasan dalam telinga yang bagi signal tentang kedudukan kepala dan hubungannya dengan graviti. So kalau semicircular canals pula, dia sama juga, dia satu set sensory receptor yang tapi dia detect kelajuan lah compare dengan otolith tadi. Dia bagi signal tentang posture head kan. So yang semicircular canals ni dia detect kelajuan dan arah pergerakan badan berdasarkan apa yang berlaku dekat kepala kita. Sistem vestibular ni, both of these functions lah, dia akan detect, tolong detect dan interpret sama ada kepala kita dalam keadaan tegak ataupun midline, tengah-tengah, ataupun kita jalan menyengit macam ni. So dia akan bagi, dia akan detect dan interpret lah. And then kalau tak, kalau kepala bukan dalam keadaan tegak ataupun midline, adakah ia dalam keadaan ke hadapan, ke depan, masuk ke belakang ataupun ke sisi macam saya cakap tadi lah. Dan adakah kepala itu tengah bergerak, tengah jalan pun masih lagi bergerak. So semua ni involve balancing juga. Sebab dalam area telinga ni ada cecair ni yang kita panggil vestibular system lah. Cecair tu bila kita kacau, so dia akan, maksudnya kacau maksud saya tadi,
bila kita bergeraklah, ada pergerakan, so dia akan impact kita, bagi impact pada kita punya balance. Okay, next kita akan pergi kepada proprioceptive ataupun somatosensory system. So sistem ni dia akan contribute information yang sangat penting untuk maintain kita punya posture and balance. So dia juga akan provide information daripada kita punya sensory receptor dalam muscle dan joint throughout kita punya body kepada otak lah. So dia akan detect posisi badan kita dekat mana, atas lantai ke, atas trampoline ke, atas rumput ke, atas atas permukaan yang tak stable ke. So dia akan provide information tu lah macam mana, so that kita boleh body kita boleh react macam mana nak encounter any challenges, issue to our balance lah. Okay, seterusnya adalah visual system ataupun sistem visual. Sistem visual means sistem yang kita guna dengan kita punya mata lah, penglihatan kita. So sistem visual ni dia akan contribute pada posture dan balance control juga. Macam mana? Dia akan monitor, dia adalah sistem yang monitor pelbagai aspek maklumat yang diperlukan untuk kita maintain kita punya balance and kawalan posture lah. So dia akan monitor environment, persekitaran, dia akan monitor kita punya body dan pergerakan kita dalam environment tu dan transmit information. So dia juga akan monitor kita punya vestibular and proprioceptive input dan bagi indikator lah. So contoh macam mana dia function adalah, contoh kalau kita nak turun tangga. Kita nak turun tangga kan, sistem ni yang akan, mata kita yang akan tengok environment tangga tu macam mana. How deep the step yang kita patut pijak, and then kalau dan nak sampai, so dia akan provide information tu lah, dan nak sampai kat mana, macam mana kita nak place kita punya kaki supaya kita tak terjatuh, and then macam mana kita nak control kita punya balance masa kita nak turun setiap satu tangga ataupun naik setiap tangga lah. Sebab tu kalau macam kita tengok, mesti ramai yang pernah jadi kan, bila kita tak perasan, means kita punya visual system terganggu, bila kita tak perasan tangga tu tinggal satu je anak tangga, kita tak perasan, kita ingatkan dah sampai, kita pun terus turun sekali, terjatuh, dan ada yang sampai koyak tisu, ada yang sampai patah retak ankle, sebab isu kat sini lah, relate dengan visual system ni, sangat relate dengan balance. So kalau visual system terganggu, balance pun akan terganggu juga, macam kes yang saya cakap tadi lah. Okay, intersensory function ni adalah gabungan ketiga-tiga sensory tadi, visual, vestibular and proprioceptive. Macam mana gabungan ni kerjasama antara semua sensory input ni dapat bantu dari segi balancing, dapat bantu ataupun kacau kes punya balancing lah. So kalau ada antara ketiga-tiga ni yang terganggu, nanti akan ada isu pada dia punya balancing. Saya akan explain pada next slide lah. Okay, sekarang kita nak tengok apa intersensory punya function dan kaitan dia dengan kawalan keseimbangan badan. Okay, so first sekali adalah redundancy of information. Ini maksudnya ketiga-tiga sensory input tadi berfungsi dengan baik, vestibular, proprioceptive dan visual system. Ketiga-tiga ni, bila ketiga-tiga ni berfungsi dengan baik, kalau ada any challenges to our balance, body kita akan dapat encounter, kita akan dapat stabilkan balik diri kita lah. So ini maksud dia redundancy of information. So bila ketiga-tiga complete, dapat fungsi dengan baik, kita akan lebih stable walaupun ada gangguan luaran pada kita punya balance. So second adalah removal or substitution of sensory information. Ini adalah kita panggil gangguan lah, gangguan pada salah satu antara ketiga-tiga sensory system yang saya cakap tadi. So bila ada gangguan pada salah satu, balance pun akan akan kacau juga. So maksudnya contohlah, saya bagi contoh, kalau kita nak turun tangga, still ambil contoh tangga tadi, kalau kita nak turun tangga, kita bawa barang ni, kita bawa barang besar. So
kita boleh nampak, tapi bila ada barang, kita punya vision dah terhalang. Okey, kita dapat tengok full kita apa yang ada kat depan kita. Kita nak pegang barang kat depan, kita nak tengok, nak intai bawah, itu kita panggil sistem tu dah terganggu lah. Visual system dah terganggu. Salah satu sistem dah terganggu. So itu akan efek kita punya balance. Boleh bezakan macam mana kita turun tangga tanpa bawa apa-apa langsung barang dengan kita turun tangga dengan bawa barang. So balance kita sangat terganggu. Kita akan lebih berhati-hati, berjaga-jaga nak pijak tu, takut terjatuh. Okay, and then next adalah sensory conflict. Okay, sensory conflict ni adalah konflik yang berlaku antara ketiga-tiga sensory system tadi, vestibular, papaya and visual tadilah. So ini adalah cabaran yang paling besar kepada kita punya balance. Sebab otak kita kena tentukan mana satu input yang bercanggah antara satu sama lain dan mana satu input yang tepat, and then kita kena abaikan input yang salah tu. So kalau kanak-kanak tu tak dapat nak settlekan konflik yang berlaku, so memang akan bagi kesan yang besarlah pada dia punya balancing. Okay, so sekarang kita nak tengok motor coordination aspects of posture or balance control. Kalau kanak-kanak tu dia punya balance terganggu, tak stable, so kena ada pembetulan. Maksudnya kena buat something untuk balancekan balik body lah. Contoh macam kawan tolak, bila kawan tolak dia, dia punya balance dah terganggu. So apa yang dia perlu buat untuk stabilkan balik badan dan posture dia? Dan tindak balas kepada kejadian tadi adalah motor coordination punya komponen lah. Dia yang kena bertindak untuk stabilkan balik badan kita. Okay, integrative responses ni adalah tindak balas yang berlaku kepada sebarang gangguan pada kita punya keseimbangan badan lah. Dia melibatkan fungsi intersensory macam yang saya explain tadi. Otak kita kena substitute any system yang terganggu lah macam saya explain tadi. So negative response ni adalah respon yang macam bila kita punya ketiga-tiga sistem tadi terganggu, apa kita punya respon untuk encounter balik that issues lah. Integrative responses ni juga adalah pre-plan. Pre-plan maksudnya kita dah boleh rancang, dah boleh tahu apa yang akan jadi. So kita boleh plan macam mana kita punya respon, kita punya motor coordination punya response to that issue dalam intersensory function tadi. Integrative response ni juga dia didesign untuk accommodate known or anticipated disturbance to balance. Maksudnya kita response ni yang kita dah plan maksudnya obstacles yang kita dah tahu apa yang terhalang, apa yang gangguan yang kita akan dapat dan macam mana kita punya respon untuk encounter that challenges. Contohnya macam kita bagi satu set of motor planning pada kids ataupun sensory circuit, kita minta kita letak ada apa ni jalan dekat, kita dah plan dah nak bagi jalan mana yang tak stable, macam kita guna balance beam ke ataupun ada obstacles yang kita dah letak. So benda tu pre-plan. So kids yang tengok jalan tu, so dia akan tahu macam dekat mana, part mana dia kena jump ke through obstacles tu, dekat mana yang dia kena balancekan badan dia. So semua ni pre-plan lah. So ni response yang kita dah plan untuk encounter challenges yang kita dah nampak daripada awal. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.